Islamic Village ini mendapat pencerahan atau mendapat new kompetensi atau kompetensi baru di bidang IT, khususnya di bidang IT. Contoh untuk anak TKJ, kalau mungkin Pak Faridi atau sesuai dengan kurikulum 2013 kita hanya sampai di jaringan sampai di mikrotik. Di sini kami mohon untuk pendamping atau dosen-dosen Bapak Ibu dari Universitas Bahagia memberikan materi tentang Internet of Things atau IoT. Kemudian untuk jurusan akuntansi biasanya kami mengajarkan program IoT dan di sini kami minta supaya dari Bapak Ibu dosennya untuk memberikan membekali siswa kami dengan program Zahir. Begitu pula untuk multimedia kami biasakan mengajarkan di SketchUp animasi 3 dimensinya. Di sini kami berharap untuk mendapatkan materi baru dari Didimax dan persiapan untuk pelaksanaan uji kompetensi khususnya multimedia ini adalah paket 3 kita ambilnya dan asesornya juga dari Universitas Sahaja yaitu Sosmundi. Itu mungkin yang kami sampaikan, intinya bahwa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari pihak Universitas Sahaja atas diterimanya kembali kami di sini untuk menimba ilmu, menambah wawasan kami khususnya di bidang teknologi informasi. Karena memang setahu kami, Universitas Raharja itu dulunya adalah Akademi Informatika D3, kemudian berkembang lagi menjadi sekolah tinggi dan alhamdulillah sudah 2 tahun ini menjadi universitas. Salah satu perguruan tinggi yang terbaik dan pertama di Provinsi Banten. Dan informasi selanjutnya bahwa banyak dari lulusan SMK Islamic Village yang kuliah di Raharja ada juga itu Bapak Ibu mungkin kalau di sini ada dulu namanya saya lupa namanya itu jadi pramugara di salah satu maskapai penerbangan, kemudian juga ada juga yang menjadi dosen, kemudian juga ada juga yang menjadi guru. Jadi terserapnya serapan kerjanya untuk lulusan Universitas Raharja ini alhamdulillah baik. Jadi, makanya kita selalu bekerja sama. Dan kita lihat di sini brandingnya ada RRC, CAN, kemudian ISO dan lain sebagainya. Itu informasinya. Kemudian kami juga mohon maaf apabila nanti ada kekurangan, kehilapan dari siswa-siswi kami. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arduino. Ya. Gede, ya. Ini yang paling standar banget namanya Arduino Uno. Ya, kalau misalkan mau belajar di sesuatu, ya. Dan ini cukup bisa diakses dengan mudah, Tokopedia banyak. Tapi jangan cari Tokopedia jarang ada, tapi Tokopedia udah banyak banget. Bukan apa ada, Shopee ada. Berbagai macam nomor
sudah ada berapa mana ya. Mikro komputer ini nggak jauh beda dengan prosesor ya, prosesor sebuah komputer ataupun prosesor yang ada di smartphone kalian, either itu A, Intel ataupun AMD, jadi itu sama. Hanya saja yang dibedakan di sini semua unitnya itu tergabung dalam satu. Kalau biasa kan kalian komputer prosesor Intel, RAM-nya bisa ya, prosesnya baik itu SODIMM atau pakai yang lain. Lalu flash memory-nya bisa juga ya, hard disk atau SSD. Kalau microcontroller semuanya terangkum dalam satu. Jadi seperti ini, dia ada prosesor, sudah ada RAM, sudah ada memory ya. Tapi tetapnya kekuatannya jauh di bawah komputer. Kenapa? Karena untuk membuat body flash kita nggak butuh kekuatan sampai kayak yang kalian pakai, kita nggak butuh 1.3 GHz pokoknya, kita nggak butuh sampai quad core, kita nggak butuh sampai octa core, nggak butuh. Karena itu membuat sebuah device yang simple. Karena clocknya itu cuma 16 MHz ya, sedangkan 0.00% dari handphone kalian kemampuannya. RAM-nya cuma 2 KB, bukan 2 MB, bukan 2 GB, 2 KB. Flash memory-nya 30 KB, bukan 30 MB, bukan 3 GB juga, 30 KB. Jadi sangat di bawah. Tapi 30 KB ini kalau untuk ukuran kamu lagi bikin alarm, sudah cukup lama. Ada beberapa pin di sini. Nah, makanya di sini ada kabel. Ini namanya kabel jumper. Ya. Bukan hidromi pelangi.